Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Bersama saya Hasim di Hafa Channel. Oke, di video kali ini saya akan sedikit mereview sebuah kafe baru yang berada di Trawas. Ya, memang Trawas terkenal dengan 1000 kafe ya, karena setiap hari banyak sekali bermunculan kafe-kafe baru yang ada di Trawas. Oke, di video kali ini saya akan mereview Lereng Asri Cafe yang berada di Desa Ketapan Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Kafe ini masih satu manajemen ya dengan Pendopo Asri. Untuk video kali ini saya akan memperlihatkan pada teman-teman suasana dari Lereng Asri Cafe dari atas saja menggunakan drone, karena memang cafe ini masih belum dibuka ya. Untuk grand openingnya insya Allah besok tanggal 27 November 2021. Jadi besok akan saya buatkan lagi untuk video review lengkapnya mengenai Lereng Asri Cafe ini. Untuk teman-teman yang baru mampir ke channel saya, kalau teman-teman berkenan monggo silahkan subscribe, karena channel saya ini mereview tempat-tempat wisata dan wisata kuliner. Mungkin teman-teman ingin mencari referensi tempat wisata, monggo silahkan di scroll ke bawah untuk melihat video-video saya yang lainnya. Jadi jika teman-teman suka, monggo silakan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari Hafa Channel. Oke, selamat menonton dan semoga menjadi referensi bagi teman-teman. Trawas memang pantas ya disebut sebagai 1000 kafe, karena setiap hari, setiap minggu, setiap bulan Trawas selalu bermunculan kafe-kafe baru yang menyuguhkan view-view yang instagramable tentunya. Salah satunya yang saya kunjungi saat ini. Gak percaya? Gimana? Keren gak? Ya, ini adalah kafe baru ya, masih belum opening, dan insya Allah ini mulai besok openingnya. Jadi teman-teman jika penasaran seperti apa suasananya dan rutenya menuju lokasi, sabar dulu, simak terus videonya nanti di
di Hava Channel. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.